beli senjata untuk jaket. Wah, aku tak murah orang ni. Kalau mana jangan pernah. Cengeng tak segarang saat beraksi. Itulah Rizal Prasetyo, 29 tahun, Brimob Gadungan, warga asal Solo, Jawa Tengah, saat dibekuk polisi. Pria berbadan tegap dan berambut cepak, serta menggunakan kostum mirip anggota polisi ini, beberapa kali menangis saat dimintai keterangan polisi. Kedok Rizal Prasetyo terbongkar setelah pacar pelaku melaporkannya ke Mapolres Tulung Agung karena merasa tertipu oleh pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat melakukan penipuan kepada kekasihnya sendiri lantaran butuh uang untuk pulang ke Solo. Karena selama ia bekerja menjadi kuli bangunan di Kalimantan, tidak mendapatkan hasil. Solo, ini tadi tujuannya mau kemana? Saya mau pulang. Mau pulang ke Solo? Terus dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan, mampir dulu Tulung Agung. Terus tadi ngaku anggota gitu ya, anggota Brimob gitu. Kenapa kok ngaku anggota Brimob? Butuh uang? Atau gimana? Cita-cita. Apa? Cita-cita. Cita-citanya jadi Brimob. Tidak hanya pelaku, korban juga kini masih diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tulung Agung. Sejauh ini, pihak kepolisian Polres Tulung Agung belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Namun, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Brimob Gadungan ini diamankan Satuan Serse Kriminal Polres Tulung Agung guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Hoirul Abadi melaporkan.